Oke, waktu koordinasi tinggal 1 menit. Pentas akan segera dimulai dan yang lain tolong untuk tidak membuat gaduh dan diharapkan untuk memberikan masukan solusi, oke ya. Tinggal 1/2 menit. Segera untuk memulai sosio dramanya. Oi. Pada suatu hari hiduplah keluarga yang tidak begitu kaya, dan tetapi ibunya tidak pernah puas dengan apa yang dia dapatkan saat ini. Dulu dia pernah menjadi pegawai negeri, tapi sekarang dia sudah pensiun dan dia merasa kurang uang pensiunnya. Anaknya masih kecil atau bisa dibilang remaja. Ayahnya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Dan di sana juga ada keluarga terpandang dengan penggelimang harta. Dan itu adalah temannya, anak dari keluarga yang tidak begitu kaya. Tapi mereka sangat senang bermain bersama. Adek! Iya, Ma. Siapa yang senang sama dia? Aku bilang adek, kita bosan. Kamu ya harus yang ngajak dia? Iya. Dan ibu dari Anissa pun datang. Ada apa ya? Jaga anak kamu, jangan sampai main dengan saya. Oke, fine. Kenapa kamu main-main sama anak itu? Harga diri mama terinjak-injak ketika mama di dilakukan oleh diejek oleh mamanya Regita. Sekarang kamu menjadi pengamen, boleh enggak aku ikut ngamen dulu? Berangkatlah ibu itu, tak sengaja ibu kaya itu malah.
mengakhiri anak yang meninggal ibunya tadi. Dan dia akhirnya belas hati dan merasa kasihan, akhirnya dia merawatnya selama 1 bulan. Dia ikut keluarga itu. Tapi hati anak itu sungguh mulia. Dia merasa tidak enak atau sungkan dengan kebaikan hati ibu itu. Akhirnya dia bilang bahwa dia ingin di panti asuhan saja. Dengan berat hati ibu kakak itu merelakan kepergian anak itu. Yang tampil tadi maju ke depan. Seharusnya ibunya dapat menerima anaknya walaupun dalam kondisi yang miskin. Dan ibunya sepatutnya tidak harus menyuruh anaknya untuk bekerja sendiri, karena tugas seorang anak di usia seperti itu adalah belajar, bukan bekerja. Oke, ada lagi masukan? Ada lagi masukan? Inas. Ada masukan? Oke, silakan. Menurut saya, orang tua yang ideal itu menyayangi anaknya dengan sepenuh hati, merawatnya, menjaganya dengan baik, tidak disuruh mengamen dan atau lain sebagainya. Karena itu hanya akan merusak masa depannya. Sudah, terima kasih. Oke, kepala tangan, bagus. Ya. Mau nambah? Oke, pertanyaan yang kedua. Jika kondisi terpaksa seperti itu, kemudian... Maaf, Bapak Ibu yang mengajari 15, panggilan untuk Bapak Ustadi. Oke, Pak Ustadi yang dipanggil ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau kita sebagai anak dipaksa untuk ngamen oleh orang tua? Silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Ya. Silakan angkat tangan, tunjukkan bahwa kalian sportif ya. Bagaimana jika kalian dipaksa seperti itu sebagai seorang anak, apa yang kamu lakukan? Membantu orang tua mencari uang seperti itu, nuruti apa adanya, atau menolak, atau yang lainnya? Oke. Ya, silakan. Jika untuk kebaikan orang tuanya dia bapak, tapi untuk memuaskan hati orang tua untuk kesenangan sendiri, lebih baik jangan dilakukan. Oke, kepuluh tangan lagi, bagus. Yeah. Mau menambahkan? Yuk. Kok melempem? Insya Allah.